Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum melihat video saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar tambah semangat untuk membuat videonya. Selamat menyaksikan. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik cara mengedit, menyeting, atau merubah byblock menjadi bylayer. Kasusnya yaitu terkadang kita sudah menggunakan layer A, B, C, atau D, namun dalam pewarnaannya atau pelentepnya itu kadang masih menggunakan byblock. Nah, ada pun cara untuk mengubahnya dengan cepat. Misal kasusnya kan banyak berapa objek ya, jadi kan kita nggak agar pengen mengubahnya dengan menghemat waktu tentunya. Nah, adapun caranya itu kita blok semua objek yang ingin kita setting, kemudian kita klik set bylayer, enter, lalu klik yes, enter, lalu yes lagi, enter. Nah, sekarang semua garis itu sudah mengikut settingan dari layer tersebut, tidak ikut by block ya. Dan dengan cara ini kan bisa dengan cepat dan lebih efisien. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.